Dulu masa first aku masuk Airband, aku memang happy lah, excited. Sebab time tu teammate aku Padin. Padin memang semua orang kenal lah kan. Azrin, Adam Zahri pun ada. Diorang ni memang power lah. Sekarang sudah setahun lebih aku dengan Airband. Memang macam-macam pengalaman lah, pahit manis aku dengan diorang. Tua sama-sama, skate sama-sama, makan, minum, macam-macam lah. Memang enjoy, aku dah dapat lupa sampai bila-bila. 5 bulan lepas actually aku balik KK, plan mau chill lah, skate dengan homie, filming, skate street macam dulu. Then aku dapat panggilan dari headquarters suruh aku balik KL lah. Aku ingat ada event besar ataupun tour kami mana-mana. Lepas tu aku sampai di KL, aku pergi headquarters. Haji suruh aku buka satu kotak deck. Tak tahu, aku memang ingat tu deck desain baru ke apa. Jadi aku buka, aku tengok deck tu gambar aku eh. Aku memang happy time tu gila, aku dah dapat bercakap langsung. Satu hari aku dah bercakap, aku tengok deck aku tu ya. Awesome lah. Lepas dia launching deck ni, ramai orang salah anggap ini pro model aku, tapi sebenarnya ini ialah pro model. Ayat pro model tu sebenarnya idea asal dari Aris Mansur. Mungkin dia nampak aku dengan Airband rapat, aku pun anggap orang macam brother aku, family aku di sini. Tanpa orang mungkin aku tiada ini, mungkin aku dah sampai di sini. Thanks lah, mungkin ini hadiah yang paling besar aku dapat. Damn, aku dah dapat lupa bila-bila. Ya, inilah dia, pro model. Your shelter.